di bawah Seksyen 269 Perkara 11-1 Langkah-langkah Kawalan Pergerakan Jangkitan 2020. Sabit kesalahan boleh membawa hukuman dan denda sehingga tidak lebih daripada RM1,000 atau penjara tidak lebih daripada 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Hello, selamat pagi Jok. Jadi hari ini kami buat khidmat umum hari Sabtu hari ini bersama-sama dengan anggota polis Diraja Malaysia PDRM Papar. Dan main-main sekarang polis sudah ikut penerangan sudah ni. Okay, kerjasama PDRM dengan penerangan ini bermula sejak semalam apabila unit daripada unit daripada pengawalan buat hebahan. Okay, jadi sekarang ni kami menuju ke sebelah pengawalan, bermula Kimanis pengawalan. Dan kita pusing-pusing di situlah kita ikut ni polis ni. Jadi kita sangat berbangga juga lah sebab kita sangat excited juga lah sebab pertama kali dalam kita punya hebahan ni ada agensi yang ikut serta dengan kita. Kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan mesti menang. Masuk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Assalamualaikum dan sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita tengok rantaian COVID-19 ini, teruskan anda perlu berada di luar. Amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan mendengar salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Teruskan amalan berada di rumah. Apabila kita terus kekal dan COVID-19 ini,
teruskan amalan berada di rumah di membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Teruskan amalan berada di rumah, jagalah kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Dan selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan pengumuman perintah kawalan pergerakan PKP tahap ketiga. Seperti sedia maklum, kerajaan telah melanjutkan perintah kawalan pergerakan hingga 28 April 2020. Orang ramai hanya keluar untuk mendapatkan barang keperluan, mendapatkan khidmat kesihatan dan menjalankan tugas bagi mereka yang perlu bertugas sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan juga diminta untuk jaga jarak sosial 1 meter. Pakai hand sanitizer, kerap mencuci tangan bersama air dan sabun, serta kerap mandi apabila tuan-tuan dan puan-puan sampai di rumah masing-masing. Nah, kita mesti menang. Duduk di rumah adalah lebih baik. Please stay at home. Dan terima kasih. Bila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ini. Teruskan kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Sahra, tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Jika kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawan rumah. Jagalah kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Kita mesti menang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu misi negara. Apabila kita terus kekal duduk di rumah, kita berjagalah kebersihan diri, kerap tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, kebersihan diri, kerap tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial dalam belas ini. Teruskan amalan berada di rumah, jagalah kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Ini kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Jagalah kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Apabila kita terus kekal, duduklah kita bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang. Marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu petugas barisan hadapan menjayakan misi negara. Jarak 1 meter, 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk mencium langkah.
Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia sendiri kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah bagi membantu kesayangan. Perintah Kawalan Pergerakan EKP tahap ketiga. Seperti sedia maklum, kerajaan telah melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan hingga 28 April 2020. Rakyat diminta mematuhi arahan pembawa hukuman dan denda sehingga tidak lebih daripada RM1,000. Penjarakan sosial, jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita terus duduk di rumah. Maka amalkan penjarakan sosial jarak 1 meter COVID-19. Terima kasih atas kerjasama anda. Kita sebagai rakyat Malaysia mampu melawannya. Kita mesti menang bersama cegah COVID-19. Terima kasih atas kerjasama dengan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Marilah kita bersama cegah COVID-19. Jagalah kebersihan diri, kerap cuci tangan dengan sabun. Jika anda perlu berada di luar, amalkan penjarakan sosial jarak 1 meter dan gunakan hand sanitizer untuk membasmi kuman. Ini merupakan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap ketiga. Seperti sedia maklum, kerajaan telah melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan hingga 28 April 2020. Rakyat diminta mematuhi arahan PKP. Mereka yang tidak akan dikenakan tindakan tanpa terjemah oleh pihak pelarangan. Kita telah selesai buat hebahan spot announcement bagi Dun Pantai Manis dan juga Bengawan. Kita telah singgah di Kampung Biau, kita telah pergi Seri Serbang, Pekan Bengawan dan juga kita telah pergi sebelah Kampung Kampung Laut, Kampung Wagan, Kampung Tanjung Giok, dan kita telah singgah di Taman Perapat Kimanis. Kita telah singgah di Kimanis Sentro
Dan kita telah singgah di Kampung Binuni dan di Binuni Commercial Center di sini. So demikianlah untuk vlog kali ini. Namun sebelum mengakhiri, saya harap semua di luar sana untuk jangan keluar rumah, duduk di rumah, kerana kita hendak memenangi peperangan gaib ni, iaitu menentang ini COVID-19. Kita mesti menang, okay? Kita mesti menang dengan duduk di rumah, dan kita bantu abang-abang frontliners ni, dari polis, tentera, dan juga kita punya kesihatan, kita bantu mereka. Okay, rasanya itu saja. Like, subscribe and share kita punya video ni. Thank you very much.